Hello guys, welcome back again to YouTube channel. Masih bersama saya Tutor Sukses. Tutorial tips dan trik yang membantu dalam kehidupan kawan-kawan. Kali ini saya ingin berbagi tips dan trik seputar tentang HP atau Android, yaitu cara menghapus change atau sampah dengan maksimal atau total ya. Cara menghapus change dengan maksimal atau total ya. Nah, kawan-kawan pasti punya masalah seperti saya ini, mungkin memori internal habis, kinerja merosot. Ini cara yang pertama ya. Cara pertama, kawan-kawan langsung saja ke pembersih ya. Ini sudah dibersihkan ya, seperti ini ya. Mungkin cara ini udah biasa ya, dan kawan-kawan pasti sudah tahu. Sekarang cara yang kedua, kawan-kawan langsung ke bagian aplikasi ya. Ini yang sering kalian pakai, contoh kalau saya biasanya buat dari LinkedIn ya. Terus kawan-kawan ke info aplikasi ya. Saya buka lognya dulu. Nah, setelah itu kawan-kawan ke penggunaan penyimpanan ya. Nih. Ah, ini change ini atau sampai ini kita hapus nih. Nah, jadi nol kan? Tuh. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan, contoh Facebook itu banyak juga data ya. Ini kan hapus change ya. Ini buat kawan-kawan yang suka main di Telegram saya itu biasanya sih paling banyak. Saya tiap hari sih menghapus change atau sampah di aplikasi. Ini caranya sangat gampang juga ya. Kawan-kawan dari penggunaan penyimpanan di ini baru saya hapus sih tadi pagi. Oke. Ini banyak lah. Nah, setelah itu kawan-kawan pilih aja aplikasi-aplikasi yang sering kawan-kawan pakai ya. Contoh lagi Instagram banyak nggak ya, coba kita lihat ya ada nggak change-nya ya. Ini ya, kita ke penggunaan penyimpanan. Nah, ini banyak kan 407 guys. Nah, jangan hapus data, kalau hapus data nanti Instagram kawan-kawan itu terhapus semua akun-akun loginnya ya. Saya hapus change-nya aja yang ini itu ya. Nih ya, jadi, nah tuh, nih kita bersihkan lagi ya, tuh, ya, jadi, nah lihat tuh, penyimpanannya jadi 3 kan, 3 giga tuh kan, banyak yang dihapus ya. Jadi begitu saja ya, cara menghapus change secara optimal dan maksimal. Kawan-kawan jangan dari pembersihnya saja ya, kawan-kawan biasakan saja dari item per item ya. Nih ya, nih kawan-kawan hapus saja change dari aplikasi-aplikasi yang sering kawan-kawan pakai. Biasanya itu banyak sampah-sampahnya ya, atau change-nya ya, change nah. Ya, seperti itulah kira-kira ya kawan-kawan ya. Nih, ini aja ada hapus change ya. Nah, semua HP memerlukan pembersihan yang rutin ya, supaya ruang penyimpanan tetap ada, kinerja handphone kawan-kawan lebih maksimal dan optimal ya. Jadi begitu aja ya, jangan kawan-kawan dari sini aja ya bersihkan, contohnya seperti ini. Karena kalau dari sini saja per aplikasi itu mereka belum bersihkan ya. Belum mereka bersihkan ya. Oke, cukup sekian, semoga membantu kawan-kawan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Don't forget to subscribe, like, and comment, and share this video for your friend. See you again to the next video. If you want to ask everything and you want to request a content or tutorial, please write in the comment. I will learn and I will practice to the next video. See you again. Bye bye. Yeah.